Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat subscriber Motopos dimanapun Anda berada. Ya, ini kita adalah bagaimana cara menggunakan engine start stop ya, yang baik dan benar. Ini kebetulan unitnya matic. Oke. Jadi untuk menghidupkannya itu cukup injak pedal rem. Ini untuk matic ya. Untuk matic pedal rem. Kalau untuk manual pedal kopling, artinya ini udah ready nih. Nah, lampunya hidup. Tapi kalau dilepas pedalnya mati. Nah, kalau lampunya hidup seperti ini, artinya dia ready untuk start. Jadi tekan aja sekali, udah hidup dia. Nggak usah dipencet tahan ya. Gini, untuk matiinnya pun sama. Artinya kalau ada bunyi tingung-tingung gitu, kunci masih di dalam ya. Nah, ini kalau ditutup pintunya, kunci dalam belum dikunci. Tapi kalau pintunya dibuka, nah seperti itu, lampunya hidup. Ini kita tutup switchnya. Nah, untuk ACC, untuk menghidupkan tip, power window dan segala macam, itu cukup pencet sekali aja. Tapi ini bisa ya, ini masih ada mode untuk mengaktifkan power window, tapi cuman yang ini, yang dripper aja, yang lain nggak bisa aktif. Ini bisa. Nah, udah sekali aja. Itu fungsinya kalau kita sudah matiin tapi belum ditutup kacanya. Jadi ini kita pakai mode ini. Nah, ini udah cuma sekali aja. Udah nggak fungsi lagi. Nah, terus ini untuk ACC, pencet aja sekali, nggak usah diinjek pedal remnya. Dah. Bunyi tingung tingung tingung. Pencet aja switch cup-nya. Ini karena pintunya ngebuka ya. Nah, artinya siap digunakan. Ini aktif kameranya. Semuanya aktif kecuali AC. Power window semuanya mati. Kalau power window harusnya on ya. Nah, ini untuk on ini ngedip-ngedip. Ini ACC ngedip-ngedip. Tapi kalau untuk on, nah, ini on, ngedip-ngedip juga. Tapi nggak diinjek pedal rem ya. Kalau pedal rem diinjek tadi, dia hidup terus. Nah, kayak gini, pedal rem diinjek. Ini artinya siap untuk di starter. Untuk hidupin mesin, posisi ini harus diparkir atau di netral. Kalau di tempat yang lain gak bakalan bisa hidup. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, untuk menghidupkan. Nah, untuk darurat, misalnya baterainya habis, itu ininya ditempelin gini, dipencet shutternya. Ini untuk darurat ya teman-teman ya. Kalau misalnya baterainya habis, untuk membuka pintu pun sama, tempelin ininya ke samping tombol pintunya gitu. Tinggal starter, cuit-cuit-cuit, gitu ya. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk tombol start stopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.